mereka bilang gula gua. Mereka tahu ya. Nih, ya gula gula permen. Ini saya taruh sini ya. Nah, main. Ya, oke. Saya mau tanya. Yang tadi saya tanya, kalian ini siapa? Benar kalian anak kecil? Jangan tarik-tarik rambut. Aduh. Yang perempuan ini tadi nakal. Saya lagi ngomong sama yang laki-laki, yang perempuan tadi narik rambut saya. Yang di sini sakit banget. Yaudah, udah janji ya, tadi mau ngomong. Siapa? Kalian itu bukan? Iya. Sini, 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 sini. Saya nggak yakin sama mereka. Kayaknya mereka bohong. Emang, dan sosok yang suka ngeganggu kayaknya ya. Ya udah kalau gitu kita tinggalin mereka aja, Kak Rudy. Kita lanjut mencari tahu dari sosok beliau itu. Gimana? Ya udah, yuk. Oke, yuk. Meski kami belum menemukan titik terang selama penelusuran, tim tetap berusaha agar misteri kematian yang terjadi di rumah mewah tersebut terkuak. Sini, sini. Saya nggak yakin sama mereka. Kayaknya mereka bohong. Emang, dan sosok yang suka ngeganggu kayaknya ya. Ya udah kalau gitu kita tinggalin mereka aja, Kak Rudy. Kita lanjut mencari tahu dari sosok beliau itu. Gimana? Ya udah, yuk. Oke, yuk. Meski kami belum menemukan titik terang selama penelusuran, tim tetap berusaha agar misteri kematian yang terjadi di rumah mewah tersebut terkuak. Kemana Kak Rudy? Entahlah, saya belum dapat petunjuk. Tapi ya ini bisa dilihat ya Kak Rudy, ini tuh benar-benar semua perabotannya masih ada di sini ya, bahkan kayak ada patung. Boleh minta kertas sama pulpen tim? Tim? Tolong siapin kertas sama pulpen. Oke, sambil nunggu Kak Rudy, mungkin aku confirm lagi bahwasannya sosok yang sebelumnya kita temuin, kedua sosok anak itu, berarti itu bukan anak beliau ya. Saya belum bisa memastikan. Tapi kemungkinan besar bukan anak beliau ya. Kalau baru kemungkinan, tapi saya nggak mau ngambil kesimpulan dulu, takutnya salah. Mau ngapain Kak Rudy? Bagaimana cara supaya saya tahu ada apa di sini? Ya Allahmu, ya Allahmu, ya Soibul, ya Soibul, ya. Saya harus apa? Boleh minta lain? Boleh. Oke, jadi ke Dahlia, ini salah satu cara juga yang dilakukan oleh Kak Rudy, seperti untuk mendapatkan informasi. Tapi aku pribadi masih belum tahu nih informasi apa yang akan kita dapatkan melalui cara seperti ini. Panas. Iya. Api. Betul, kamu bilang api. Maksudnya? Tim, boleh saya minta lilin, tapi warnanya merah. Tim, tolong siapin ya, lilin warna merah, tim. Saya butuh. Secepatnya ya, disiapin, ya, tim. Serbuk. Hah? Serbuk putih. Garam! Boleh minta garam? Ya, sebentar. Tim, tolong siapin garam, tim. Ya, sebentar ya. Saya butuh kalian untuk bantu saya. Kemana kita? Iya, kita ngapain ini? Kamu pegang satu. Kamu pegang satu. Hah? Kamu
Ikut saya ke sana. Sebentar. Ini ngapain? Saya butuh kamu, jangan tanya dulu, nanti saya jelaskan. Aku mau dijelasin dulu sama Kak Rudy, mau ngapain baru aku mau. Nanti juga kamu tahu. Ayo, ikut saya dulu. Kamu tunggu sana, Dahlia. Entah apa yang direncanakan oleh Rudy. Kami hanya bisa berharap agar segera menemukan jawaban dengan cara yang kamu lakukan. Saya mau kamu di sini sampai waktu yang saya tentukan. Tapi kamu gak usah khawatir, saya buat pagar di sekitar kamu. Enggak, sebentar. Aku di sini ngapain? Diam doang pakai lilin. Iya. Tanpa penerangan. Iya. Aku nggak mau. Sebentar aja, Fasya. Untuk apa? Aku nggak ngerti soalnya. Aku nggak tahu tujuannya untuk apa. Saya mancing. Itu yang petunjuk yang saya dapat seperti itu. Nggak apa-apa. Kamu akan baik-baik aja. Saya akan jagain kamu. Nggak apa-apa. Tenang. Relax, oke? Ini ada garam untuk penangkal supaya kamu nggak terjadi hal-hal yang buruk. Terus untuk komunikasinya gimana? Kamu diam di sini. Saya sedang berusaha memancing sosok yang kita cari. Dari tadi ini banyak manipulasi di sini. Jadi saya coba pancing pakai badan kamu di sini. Saya taruh di sini. Kamu nggak perlu khawatir karena kamu sudah saya kasih garam sebagai pagar. Dan nanti kalau misalnya ada apa-apa, kamu teriak aja. Tapi aku nggak bakal kenapa-napa ya, berarti ya? Nggak. Kak Rudy bisa jamin itu ya? Iya. Tim, saya minta night vision boleh. Permisi, assalamualaikum. Sumpah dan pemirsa, ini tiba-tiba entah kenapa. Ini hawanya tuh jadi panas. Aku nggak tahu ini sugesti aku doang atau gimana ya, cuma ini panas sih, tiba-tiba banget. Semoga dengan cara ini saya tahu kebenarannya. Saya minta night vision team. Kalau misal nanti ada apa-apa, kamu track aja, saya akan datang. Jadi aku ditinggal? Iya. Serius, Karut? Iya. Saya tinggal sebentar.